aku. Kata bapaknya ini mendadak melengket. Kita akan coba tarik. Ini kita coba-coba tarik. Weh, ternyata tidak bisa. Betul-betul melengket. Kita akan bongkar dulu pelan-pelan. Ini ya guys, kita akan coba lihat olinya dulu. Apakah olinya masih bagus atau tidak? Ternyata olinya ada yang campur ini, kasihan. Jalan ambil sam. Nah, ambil sam dia. Tunggu aja sebentar aja itu. Biasanya oli kalau kemasukan air warnanya putih dia. Cuma ini tidak. Ini berbau bensin. Ini berbau bensin. Sebentar kita bongkar dulu satu-satu. Ya, itu dia guys. Olinya bercampur bensin. Kalau dia bercampur air, pasti dia warnanya seperti kopi susu. Ini kopnya berkarat. Ini berarti posisinya banjir. Karbunya tidak stabil. Banjir dia. Ini kalau dilihat dari sela ini kayaknya terbuka. Ini terbuka, bensin masuk, banjir masuk melewati piston. Karena kebanyakan akhirnya merembes masuk ke dalam. Oke. Ternyata penyakitnya dari situ. Nanti kita periksa yang lain. Penyebab melengket juga yang lain kan. Baru satu ketahuan ini penyebabnya. Dari klip api. Ya ini. Banjir. Ini klip apinya ini enggak, ini klip minyaknya terbuka terus ini. Makanya hitam bukan main. Jadinya minyak masuk penuh di dalam, masuk melewati puring. Iya, karena kejadiannya olinya bercampur bensin. Oke. Nanti kita lanjut. Nah, ini dia sudah bisa disintak. Nah,
ya mengak. Itu dia guys, sudah dibersihkan sampai ke pistol, tinggal kita semprot. Itu dia, tinggal kita pemasangan pop, baru kita periksa karbunya. Kayaknya dari karbon yang bermasalah betul, banjir dan karuat. Klip minyak apakah bocor atau tidak. Karena tadi olinya bercampur bensin, kalau ini tidak bocor berarti pengaruhnya dari karbu pada waktu itu, pada waktu mesin mati dia terbuka, terbuka minyak banjir masuk ke dalam kop, akhirnya masuk ke dalam piston melalui ring seher. Itu bisa terjadi itu kalau memang dia bercampur bensin. Jadinya kalau dia bercampur air, dia melalui seal belakang, seal plan grandshaft, dia akan seperti susu. Nah, kita akan tes dulu. Kita coba masukkan minyak. Ini kita tinggal lihat di depannya ini bocor atau tidak. Bagaimana mengalami kebocoran atau tidak. Ternyata dia tidak bocor guys, dia tidak bocor karena tidak ada sama sekali bensin yang keluar, berarti dia normal aja, masih bagus. Cara mengetahui bocor atau tidaknya, pasang klip, kasih minyak, dilepas, jangan dipegang, tampak ter. Ini pernya dia, ini satu, ini satu. Nah, ini dia murni, bagus. Jadi kalau saya tekan ini keluar minyak, berarti dia tadi masih bagus. Oke, kita tes klip apinya. Ini guys, ada minyaknya. Kita tes klip api, ternyata tidak ada yang bocor, aman semua. Oke, aman. Kalau kita buka keluar, berarti dia kopnya bagi pasti bagus sama klipnya. Nanti kita periksa di tas mesin. Kita mau pasang klip.
Jangan lupa pasang topi-topinya, karena tanpa ini terklip akan goyang terus, tidak stabil ke kiri ke kanan, karena ini yang menahan, ini berpengaruh besar. Kayaknya ini tidak boleh hilang sama sekali waktu pemasangan. Nah, ini dia, kita pasang, tinggal kita pasang penutupnya. Ini di sebelah minyak, ter minyak. Nah, usahakan yang ini yang lurus ini menghadap ke atas, bukan. Nah, tidak boleh menghadap ke bawah, dia harus menghadap ke atas. Pemasangan aslinya begitu, jadi ini harus menghadap ke atas, tidak boleh menghadap seperti ini. Ini cuma contoh. Nah, ini terbalik. Yang aslinya harus menghadap ke atas, yang patahannya ini. Nah, itulah yang betul. Mudah-mudahan berguna. Sebentar kita pasang lagi per api. Ini pemasangan per klip api. Posisinya harus begitu, menghadap ke atas. Cuma jangan lupa dengan topi-topinya. Ini topi-topinya. Kalau ini hilang, antara pelatuk dengan pelatuk sini tidak rata, tidak seimbang. Nah, kedudukannya begitu. Ini dia. Mudah-mudahan berguna. Nanti kita lanjut lagi, Bang. Sampai kita pemasangan. Oke. Pakai yang baik, yang ada lem merahnya ini. Ini yang paling baik. Ada juga yang tidak pakai lem begini, itu kurang bagus. Hanya ini yang baik. Ini dia koknya. Kita akan pasang. Kita cek ulang apakah masih dia tetap. Nah, ternyata masih sama. Oke, sebentar kita lanjut, kita tinggal menutup penutup klip.
itu dia, berarti kulitnya sudah dipasok, tinggal kita memeriksa karbunya. Oke, sekarang kita periksa karena masalah besarnya ada di karbu. Nah, ini dia mesinnya suku, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Terima kasih banyak subscribe-nya. Oke. Jadinya bagaimana mesin mau bagus? Jadinya semua perkakasnya ini hitam. Sampai menempel semua kotoran. Makanya mengakibatkan banjir terus. Karena rongga yang ada ini tertutup semua. Kita akan buka filternya. Sudah kita bersihkan, kita merapit ulang. Ya, sudah bersih semua. Kotor sekali. Sudah nyala dia.
sekali itu dia guys. Ya sudah menyala. Oke. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Mudah-mudahan berguna.